Hidup ke 8 kota membuat orang semakin buta. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi dari penangkapan ini. Polisi penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik nadir di Indonesia. Telah banyak orang yang mengkonsumsi narkoba, padahal mereka tahu bahwa dampak narkoba sangat kejam. Laporan akhir tahun Badan Narkotika Nasional BNN menunjukkan terdapat 914 kasus yang telah diungkap dengan 1.355 tersangka sepanjang tahun 2018. Adapun pengguna yang dirawat di pusat rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat berjumlah 15.263 orang. Jumlah tersebut relatif sama dengan tahun 2017. Menurut data survei BNN tahun 2018, pecandu narkoba meliputi pelajar, mahasiswa, pedagang, ibu rumah tangga, supir angkot, anak jalanan, dan juga pejabat. Lontang-lantung, hidup tak memiliki motivasi tinggi. Jiwa mudah dipertaruhkan.